Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Fikhar dengan NIM 220 -101 201 40261 dari Angkatan 2020 atau Kalosum. Di sini saya akan menjelaskan tentang imunologi dasar. Jadi imun itu fungsinya itu Saya umum ada empat, di mana yang pertama itu kita harus tahu Uh, uh, self kita dan non self kita jadi di mana ini tuh asing punya asing atau atau punya zat kita gitu uh, selanjutnya yang kedua tuh ada melindungi dari patogen uh, ya jelas karena imun dari fungsinya untuk menahan diri dari serangan-serangan uh, musuh berupa patogen uh, selanjutnya mengeliminasi sesuatu yang berubah atau termodifikasi contohnya ini seperti sel-sel yang uh, berubah atau tumbuh abnormal seperti tumor atau kanker dan yang terakhir ada berkomunikasi dengan sistem lain seperti saraf pusat, endokrin dan gerangka. dan hal ini itu biasa disebut sebagai psikon neuroimunologi di mana sebagai saraf pusat itu yang mengatur gerak geriknya terus endokrin itu sebagai contohnya misalkan yang memengaruhi ekskresi dari sitokin sekresi dari sitokin terus kalau kerangka ini sebagai Uh, tepatnya itu pada sum-sum uh, tulang karena dia yang tempat pembentukan dari uh, sel darah putih, yang dimana sel darah putih ini atau leukosit berperan besar dalam uh, imunologi. Uh, selanjutnya ada istilah-istilah yang harus dipahamin. Yang pertama itu ada antigen dan antibody, mana kalau antigen sendiri itu berasal dari dua kata, jadi A sama G-nya di mana A-nya itu antibody dan G itu generator. Nah, antigen ini kebanyakan itu berupa protein, tapi ada juga yang kayak polisakarida, lipid atau asam nukleat. Dan hal ini tuh biasa untuk menimbulkan respons imun. Nah, terus kalau antibody itu sendiri itu zat yang dise yang disekresikan oleh limfosit B sebagai bentuk respon perlawanan terhadap antigen yang muncul gitu dan ini, ini dan ini contoh Oke, ini. So, uh, mungkin ada beberapa dari teman-teman ada beberapa dari teman-teman yang kayak masih bingung gitu kan konsepnya antara antigen sama antibody nah jadi di sini tuh aku mau kayak gambarin aja gitu biar yang gini. Jadi kalau misalnya antigen itu kita bayangkan dia itu kayak musuh gitu. Kalau misalnya antibody itu tuh kayak lanjutnya yeah. kita antigen musuhnya. Terus nanti sama antibodi itu dilawan gitu. Jadi kayak apa ya? Misalkan kamu lagi perang nih. Nah musuhnya itu si antigen, antigen adalah pasukanmu. Nah jadi kayak gitu sih biar lebih apa ya masuk kotak. Terima kasih. Uh, Oke okay, jadi uh, selanjutnya jadi intinya bisa dianalogiin sebagai kayak gini misalkan uh, diri kita ini berupa kerajaan di mana kerajaannya itu ada ada pasukan-pasukan yang menjaga berupa antibodi dan dan antigen ini sebagai prajurit dari luar kerajaan yang yang mau menyerang gitu. Oke, okay, saya lanjutkan uh, imun, imunogenitas. Jadi imunogenitas itu adalah Kemampuan suatu zat untuk merangsang sistem imun, faktor-faktornya itu ada empat. Jadi, yang pertama, forensis di mana ini dari zat-zat asing, dari zat-zat asing, kan, zat-zat asing itu berupa antigen yang di mana hal ini pasti bisa mempengaruhi si sistem imun. Selanjutnya, ada cara pemberian antigen. Abis itu, ada ukuran molekul di mana semakin besar ukuran molekul tersebut, tuh berarti kan berarti semakin kompleks. Nah, berarti kalau semakin kompleks semakin inilah apa semakin bisa menyebabkan reaksi pada sistem imun. selanjutnya genetik di mana berarti kan sistem imun itu ada yang inherited atau yang diwariskan dan ada yang tidak diwariskan gitu. Selanjutnya ada epitop dan hapten. Di mana epitop itu area pada antigen itu yang menentukan spesifitas AG. Jadi kalau di gambar nih misalkan bentuknya ada yang segitiga, ada yang trapesium atau yang kotak dan paratopnya itu e, menyesuaikan gitu. Nah hal ini itu bisa dianalogiin kayak misalkan kunci kan berarti satu kunci itu pasti ada satu lubangnya gitu. Jadi e, spe, spe, bersifat spesifitas atau spesifik gitu. Jadi e, satu epitop satu paratop gitu. Nah, selanjutnya kalau hapten itu Uh, di mana awalnya itu hapten itu merupakan molekul-molekul yang kecil saja yang tidak bersifat uh, menimbulkan uh, imun respon gitu respon imun. Nah tapi kalau si molekul kecil ini atau atau hapten ini bergabung sama yang lebih besar, contohnya uh, protein carrier gitu, nah ini tuh bakal menjadi komplit antigen yang dimana itu tuh bisa merangsang respon imun begitu. Oke okay, selanjutnya, nah, selanjutnya langsung dua tipe sistem imun. Jadi di mana di sistem imun tuh ada dua, ada yang innate immunity dan adaptive immunity. Nah yang innate immunity itu, innate immunity itu tuh uh, mengandung dua, dua, dua garis gitu. Jadi yang garda terdepannya sama garda keduanya dan adaptive immunity ini sebagai garda terakhirnya gitu. Dan kalau immunity, innate immunity ini berlangsungnya lebih cepat dibandingkan adaptif karena kan innate ini yang dimana sifatnya itu non spesifik jadi nggak terlalu banyak mikir langsung serang gitu istilahnya. Terus kalau yang adaptif ini uh, harus pelan pelan tapi lama lama uh, berfungsi dengan baik gitu. Bener. Nah, makanya dia butuh waktu lebih lama dibandingkan yang innate gitu. Uh, disini Di sini saya akan membahas yang innate immunity. Uh, jadi di innate immunity ini uh, ciri-cirinya ada empat, yang dimana dia tuh fungsinya sebagai memblokir mikroba, terus dia kalau ada yang lolos juga tetap dieliminasi, terus dia bersifatnya non spesifik, jadi dia hanya bisa membedakan ini tuh sel kita atau sel musuh gitu, asing atau atau diri kita, tapi dia tidak bisa membedakan asing tuh si asingnya ini berupa uh, virus atau bakteri gitu. Jadi dia hanya tahu ini ini musuh, ini teman gitu. Nah, kalau yang no memory innate immunity ini juga nggak bisa mengenali lagi kan kalau adaptif bisa kenal gitu. Jadi kalau ada yang datang terus suatu saat dia datang lagi, kalau adaptif tuh bisa ingat gitu. Nah, kalau innate enggak gitu. Hmm, Oke, okay, selanjutnya uh, masuk ke uh, pertahanan pertama yang dilakukan oleh sistem imun pada tubuh kita itu ada mekanikal zat kimia sama flora normal dimana mekanikal ini itu berupa kulit, mukosa atau refleks seperti batuk, berkedip, air mata karena di air mata punya lisozim bersin dan lain-lain. Terus kalau zat kimia ini berupa keringat, asam lambung, air ludah dan pH asam pada vagina. Nah, terus sekolah yang flora normal bakteri baik ini maksudnya tuh uh, kayak dengan adanya bakteri baik ini bakteri baik tuh bisa kayak menghasilkan zat yang uh, menghambat si pertumbuhan si bakteri jahat. Nah bakteri baik ini dengan adanya bakteri baik dalam kehidupan bakteri jahat jadi menyebabkan kompetisi gitu. Jadi sehingga kalau ada bakteri baik sama-sama rebutan sama bakteri jahat sehingga si bakteri jahat itu atau atau hal-hal yang asing itu tuh terganggu kehidupannya dengan adanya si bakteri baik ini. Ya, aku mau nambahin boleh nggak John tadi yang jadinya? Ya, jadi boleh, itu ada asam lambung saham, ya, asam pada vagina. tuh, kenapa kok bisa sih dia jadi perlindungan gitu. Kan kita tahu kan kalau misalnya bakteri atau virus, jadi kita punya pH uh, yang apa ya ph yang normal? normal sih apa yang ya? tahu nggak sih kyo itu yang ph yang sama dia lah gitu istilahnya. oh, iya. si kita kan dulu pernah kan pas SMA eksperimen yang pakai asam, pakai basa gitu kan kita kan tahu konsus setiap organisme tuh punya ph-nya oh ph optimal lah itu. oh iya. nah itu asam sama ph asam itu kan dia optimal tuh buat si efeknya jadinya dia tuh mati deh di situ oh, eh, bisa mati bisa nggak optimal kerja enzimnya bisa kayak gitu terus tadi benar juga yang flora normal yang materi baik itu yang dikatain akhirnya benar tadi misalkan ya kamu bayangin bakteri yang jahat itu dia cuma satu doang terus bakteri yang baik tuh kayak gerombolan gitu kayak banyak orang gitu nah kalau satu lawan banyak kan pasti yang kalah kan nah kayak gitu buat apa namanya buat bayangin deh gitu aja Terima kasih. oke terima kasih Anissa uh, selanjutkan uh, selanjutnya di hal ini kedua uh, pertahanan yang kedua uh, jadi ada ada yang ada yang fagosit polimorfonuklear APC sama PRR atau pattern recognition receptors. nah kalau uh, ada juga yang bersifat yang fagosit sama sekaligus polimorfonuklear. Terus ada juga yang bersifat fagosit, terus APC juga gitu. Nah, semua sel-sel yang ini tuh terbentuknya tuh di sumsum -sum tulang. Jadi nama prosesnya tuh hematopoiesis. Pembentukan sebenarnya hematopoiesis ini nggak cuman sel darah putih juga, sel darah merah juga, tapi kan karena kita bahasnya leukosit. Terus pokoknya nanti di proses hematopoiesis ini diawali dengan Uh, di mana multipoten uh, hemato stem cell jadi uh, ini itu bisa berdiferensiasi menjadi dua di mana ada myeloid cell dan lymphoid cell. Nah, kalau yang kayak myeloid cell itu contohnya itu yang akan kita bahas seperti neutrofil, basofil, eosinofil, monosit dan dendrit cell dan lain-lain dan lain-lain yang akan dibahas. Nah kalau yang lymphoid cell ini lebih ke arah Uh, yang adaptif tapi ada juga yang innate yaitu yang innate-nya itu yang tapi lymphoid itu uh, berupa natural killer cell atau NK cell nah kalau yang lainnya di lymphoid itu termasuknya adaptif seperti sel uh, T sama sel B itu uh, selanjutnya yang pertama yang di sini akan dibahas itu neutrofil di mana neutrofil ini uh, termasuknya fagosit di mana fagosit itu adalah apa proses proses memakan zat dan membunuh si mikroba itu. Nah, neutrofil itu juga disebut sebagai polimorfonuklear. Kenapa? Karena sinetrofil uh, si neutrofil ini memiliki nuklear atau inti selnya itu lebih dari satu lobus gitu. Ini kan kan biasanya kalau yang digambar-gambar biasanya itu cuma cuma satu bulatan nah kalau pada neutrofil ini tuh lebih dari satu gitu nih. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Nah, Neutrofil ini merupakan uh, asal dari salah satu pembentuk leukosit terbesar gitu. Nah, neutrofil ini tuh juga sebagai apa ya uh, penyerang pertama gitu dari dari antara sel-sel lainnya seperti eosinofil, basofil. Ini neutrofil tuh uh, yang yang paling gerak cepat istilahnya. Nah, terus neutrofil ini juga punya granulosit karena di sini tuh ada granula-granula. Uh, yang kayak titik-titik gitu. Oke, okay. nah, selanjutnya ada ada monosit atau makrofag. Ini, Ini termasuknya fagosit, uh, tapi dia mononuklear. Kenapa? Karena dia lobusnya atau inti selnya tuh uh, cuma satu bundaran gitu. Nah terus fungsinya sendiri itu sebagai uh, penghasil sitokin, uh, pengatur inflamasi dan penghancur mikroba. Nah, kalau monosit masuk jaringan, itu tuh dia tuh bakal berdiferensiasi menjadi lebih besar lagi berupa makrofag. Nah, monosit atau makrofag ini juga apa namanya bisa sebagai jadi antigen presenting cells atau APC. Nah, contohnya dari monosit atau makrofag ini tuh kalau terletaknya di ginjal namanya mesangial, kalau di hati namanya kupfer, kalau di otak namanya mikroglia dan kalau di jaringan ikat tuh namanya histiosit. Oke saya lanjutkan. Nah dari dari makrofag ini tuh terdiri dari dua itu. Jadi ada yang M1 sama yang M2. Nah di mana kalau M1 itu sifatnya tuh lebih menghancurkan mikroba atau memicu inflamasi. Jadi yang pro lah istilahnya proinflamasi gitu. Nah kalau yang M2 ini e, lebih mengontrol inflamasi jadi apa agar si inflamasinya ini nggak berlebihan gitu. Jadi atau bisa disebut sebagai antiinflamasi. Dan ini tuh yang M2 ini juga sebagai untuk biasanya tuh untuk memperbaiki jaringan-jaringan gitu. Dan ini contoh gambarnya yang M1 sebagai inflamasi dan e, memenuhi mikroba dan kalau yang M2 itu Uh, kalau dibagi lagi sebagai antiinflamatori dan untuk perbaikan-perbaikan. Oke, okay. okay, selanjutnya uh, ada eosinofil. Eosinofil ini tuh uh, termasuk polimorfonuklear dan granulosit karena dia punya granula di-dalam di selnya. Terus dia juga lobusnya tuh lebih dari satu, jadi nggak cuma satu bundaran Makanya dia juga Polimorfonuklear juga atau PML Nah terus warna dari eosinofil sendiri itu warnanya merah ya, kan karena dari namanya itu dari eosin gitu. Nah terus biasanya itu eosinofil ini tuh kalau di tes darah terus dia eosin kadar eosinnya tinggi berarti uh, si pasien yang dicek darahnya tuh lagi menderita menderita alergi gitu. Kenapa? Karena eosin tuh fungsi tuh untuk makanin si alergen-alergennya. Nah, eosin itu juga ukurannya tuh lebih besar dari neutrofil, tapi jumlahnya di bawah neutrofil gitu. Dan kerjanya fagositosis. Terus selain itu, eosinofil juga um, mensekresikan sitokin berupa interleukin 3 interleukin 5 dan uh, gm dan lain-lain. Oke selanjutnya ada ada basofil. Ini juga jumlahnya yang paling sedikit, lebih sedikit dari eosinofil dan neutrofil. Nah, basofil ini punya punya histamin yang dimana untuk sebagai respons atau reaksi alergi dan dia juga punya heparin. Nah, basofil ini juga termasuk PMN, polymorphonuclear dan granulosit karena punya granula granula di dalam selnya. Nah, warnanya sendiri kalau dari basofil tuh warnanya biru. Nah, tapi dia tuh non fagositik. Jadi dia nggak punya sifat fagosit. Karena dia lebih ke histamin untuk reaksi alergi dan dia juga punya sitokin berupa TNF sebagai mediator inflamasi. Terus ada interleukin 4 dan interleukin 3 sebagai produksi imunoglobulin E dan mukus dan yang terakhir ada sitokin interleukin 5 sebagai uh, aktivator eosinofil. Oke, okay, selanjutnya ada sel mast. Nah, sebenarnya sel mast ini mirip agak mirip sama si basofil tapi dia tuh letaknya ada di jaringan. Nah, jaringannya itu uh, berupa jaringan epitel. Nah, terus sel mast ini warnanya juga juga mirip basofil juga biru gitu. Nah, dia itu termasuknya granulosit dan non fagosit. Nah, ini dia dia juga punya histamin buat reaksi alergi sama seperti basofil tadi. Nah, terus sel mas ini tuh kalau dia ngikat uh, imunoglobulin imunoglobulin E, dia tuh bakal melepaskan histamin untuk melawan reaksi alergi. Nah, sel mas ini tuh sifatnya vasoaktif. Jadi vasoaktif aktif itu eh uh, kayak sifat yang bikin nanti kapilernya itu bakal bakal membesar atau fase dan uh, per, permeabilitasnya juga meningkat gitu. Nah, jadi mudah buat apa? reaksi. Kalau ada reaksi inflamasi atau reaksi alergi mohon um, sebentar ini nggak bisa gerak Oke, okay. uh, selanjutnya ada Dendritic cell Di mana dendritik sel ini tuh fungsinya sebagai uh, APC utama. Uh, APC ini uh, sebagai APC karena dia tuh fungsinya tuh sebagai uh, yang mengenalkan antara uh, antigen dan imunitas adaptif gitu. Jadi dia tuh sebagai jembatan antara imunitas innate sama imunitas adaptif, nah fungsinya itu sebagai pemulai inflamasi dan merangsang respons imun, tapi utamanya sebagai jembatan antara imunitas innate dan imunitas adaptif, nah bentuknya dari dendritik sel sendiri karena namanya dendritic dendrit, dia tuh bentuknya tuh mirip sel saraf, tapi bukan sel saraf gitu, jadi bentuknya aja mirip gitu, nah Uh, dia tuh terdiri dari dua MDC di mana MDC itu MDC 1 sebagai aktivasi sel T, MDC 2 sebagai melawan bakteri. Uh, selanjutnya natural killer cell ini tuh bagian dari sel uh, limfosit tapi dia masuknya tetap innate gitu. Nah dia tuh cara kerjanya itu dengan membuat lubang pada sel target. Sehingga si sel targetnya tuh lisis dan mati. Nah, dia tuh melubanginya itu dengan cara memberi sitokin pada si sel targetnya tersebut. Nah, jadi si natural killer cell ini juga salah satu limfosit yang mengenali infeksi dan membunuh sel targetnya dengan mengeluarkan makrofag yang mengaktifkan IFN gamma. Jadi prosesnya tuh atau flowchartnya tuh kayak Nah, jadi makrofag menelan mikroba. Nah, habis itu menghasilkan interleukin 12 di mana interleukin 12 ini membuat sel natural killer cell-nya aktif. Selanjutnya natural killer cell-nya ini bakal mensekresikan IFN gamma. IFN gamma ini akan mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba atau sel target yang harus dimatikan. Uh, selanjutnya ada ada tolik -like reseptor uh, sebenarnya ini apa molekul yang yang bertugas sebagai uh, reseptor atau mengenali berbagai macam antigen uh, mungkin uh, Anissa bisa bantu uh, mungkin bisa bantu menjelaskan. Tol-like receptors, Aku yang mengenali berbagai macam antigen. Nah, jadi kan antigen itu kan komponen diri tubuh kita itu kan kayak zat asing gitu kan. Tapi itu uh, apa ya? Tadi yang disebut sama antibody awal kan ada salah satu fungsi ini. Terus kan kayak buat mengenali antara self sama not self Nah, menurutku sih yang tol receptors itu tuh adalah yang mengenali kayak, eh, ini tuh asli apa enggak. Gitu. Jadi kayak atau enggak, mengenalin eh, ini tuh antigen yang mana, ya. gitu Mungkin kayak gitu sih menurutku. Oke. Oke, okay. okay, terima kasih Anissa. Uh, selanjutnya yang terakhir, oh iya, yeah. tolek -to -like reseptor ini bagian dari uh, PRR yes. tadi ya, pattern recognition reseptor. Nah PRR-nya ada dua, yang pertama yang kita bahas ini tolak -like reseptor Nah, terus yang kedua ini, yang kedua ini tuh uh, not like receptor. Nah, singkatannya itu dari NOD ini itu nucleotide bending oligomerization domain like receptor. Di bedanya ini kalau not like receptor ini disebut juga sebagai reseptor sitosolik. Yang di mana mengenali sesuatu di sitoplasma. Nah, yang dikenalinnya itu berupa PA, PAMPS dan DAMPS karena PAMPs itu pathogen associated molecular pattern dan DAMPS itu associated molecular pattern dan ini contoh gambarnya yang ini uh, NOD-nya dan berada di sitosolik gitu oke okay, untuk yang untuk yang uh, innate immunity dari saya cukup itu dan untuk yang adaptif nantinya akan dipresentasikan oleh Anissa. Terima kasih. Jadi, sistem imun spesifik or acquired immunity atau pertahanan lin ketiga pertama adalah spesifik. Kenapa sih disebutnya spesifik? Jadi, sistem imun lini ketiga ini tuh dapat mengenali suatu substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Kan kalian udah belajar nih sebelumnya di PPT-nya si Akil. Ya, yeah. PPT-nya si Akil tentang yang innate immunity atau yang lini kedua, eh salah, pertama sama kedua gitu kan. Ternyata aku tarik nafas dulu. Oh my God, maaf agak rentah jadi tuh kayak nafasnya ini agak tersengal-sengal gitu ya eh jadi kalau misalnya yang lini ketiga ini yang spesifik ini dia tuh lumayan pinter nih daripada yang sebelumnya yang sebelumnya kan kayak oh kayaknya penjahat udah harus serang gitu kan nah yang spesifik ini dia tuh kayak pinter gitu loh dia tuh kayak detektif dulu dia kayak ngenalin dulu kayak eh ini siapa ya dia cari tahu infonya dulu dia tuh kayak analisis dulu kayak dulu pernah nggak ya lawan si dia ini si musuh ini si antigen ini pernah nggak sih dilawan gitu dan setelah mereka analisis kayak oh pernah gitu misalkan ya misalkan duh pernah nih lawan si ini nah mereka memberikan respon imun yang spesifik tuh sama si lawannya itu jadi kayak lebih apa ya you got it pokoknya lebih itulah gitu Oke, okay, yang kedua adalah kenapa sih disebutnya itu adaptive atau acquired? Nah, jadi sistem imunitas ini selalu berkembang seumur hidup. Bisa didapatkan dari vaksin, pernah terpapar penyakit atau vaksin. Lah, ini aneh banget. Salah-salah nulis. Pernah, pernah terpapar penyakit atau infeksi, ya ampun, agak ngantuk, maaf ya. Atau antibody dari orang lain. Maksudnya gimana, Cak? Misalkan nih, kalian tahu penyakit cacar kan? Kan biasanya aku nggak tahu sini valid apa enggak. Cuma kayak karena tadi aku mau menjelaskannya secara jelata, jadi aku cari contoh yang jelata juga. Kan orang-orang pada bilang tuh kayak e, kalau kamu udah sakit cacar, ya udah sekali aja seumur hidup kan. Kok bisa gitu sih, Cak? Nah. Jadi, pas kita terpapar sama penyakit cacar, ya awalnya kan tubuh nggak tahu dong sistem imun kayak wah siapa nih gitu kan kayak mereka belum tahu jurusnya nih buat si lawan cacarnya tapi kalau misalnya udah udah tuh udah di, udah lawan eh ternyata kalah cacarnya yang menang terus udah tuh sembuh habis sembuh terus datang lagi si cacarnya nah ibu in, tubuh ini dia berkembang nih kayak woi gue udah ngelawan loh gitu kayak aku udah ngelawan si cacar gue udah tahu nih caranya buat lawan si cacar gitu guys Lalu, yang terakhir adalah pertahanan lini ketiga. Uh, ini self-explanatory, sih. Kayak tadi, kan, udah ada lini pertama, ada lini kedua, ya kan? Lini pertama sama lini kedua. Sekarang, lini ketiga, udah gitu aja sih. Pertahanan paling akhir dari sistem imunitas. Oke, lanjut aja. Daripada aku kebanyakan ngomong tentang cincong. Oke, nah, sistem imun spesifik ini ada dua jenis nih. Bukan dua jenis sih, kayak uh, pasukannya tuh ada dua gitu. Ada limfosit, ada antibodi. Nah limfosit ini ada dua lagi pasukannya. Limfosit T sama limfosit B. T itu untuk untuk terus susah banget sih ngomong. Kekebalan seluler, yang B buat kekebalan humoral. Terus yang antibodi, gimana cak? Antibodi itu ada lima, ada D, E, M, A sama G. Nah buat penjelasannya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini lima maksudnya apa sih? Lima tuh maksudnya adalah limfosit sama antibodi. Nggak ngaruh sih, cuma dua doang. Tapi ya mainan lah ya buat inget-inget kayak, oh spesifik, lima gitu. Ini gambar apa? Aku nggak tahu di gambar apa. Ini apa ya? Limfosit deh kayaknya. Ini tuh buat pemanis aja cuy, biar kayak agak nitik gitu. Oke lanjut. Jadi ini buat kayak perkembangan awalnya kayak si sel limfosit B sama T tuh gimana sih awalnya? Jadi tuh ini ganggu nggak sih suara-suaranya? Aku kayak mau sok sokan ada background gitu. Nah ini ada pro B B sama T cell, B sama T cell, Jadi pro tuh kayak uh, sel yang masih awal banget, belum jadi sel B atau sel T belum, masih awal. Banget. Nah, dari awal ini dia berproliferasi nih, berproliferasi. Terus dia itu harusnya nih, dia itu mengekspresikan e, rantai dari reseptor antigen. Nah, tapi kalau misalnya dia gagal, dia ya udah mati selnya, sel mati secara apoptosis gitu. Nah, terus udah udah ngeluarin satu nih, twing, ada satu, proliferasi lagi nih. Nah, habis proliferasi, itu ada ekspresi lagi, ekspresi complete antigen receptor. Tapi kalau misalnya nggak bisa ekspresi, ya udah metong lagi, gitu. Nih, habis itu kalau udah, itu ada positive and negative selection. Nih, ada weak self antigen recognition, aduh deh, recognition, itu jadi mature T or B cell. Ini positif ya. Terus, no self antigen recognition, ni failure of positive selection. Yang terakhir adalah strong self antigen recognition, ada negative selection. Oke, lanjut aja. Nah, ini tuh perkembangannya kayak proses pembentukannya dan perkembangannya si sel-sel ini. Banyak banget ya, Cin. Kayak, wow. Ini dari ini, bone marrow ya. Kayak sum, sum tulang. Ini banyak banget cuy. Jadi kayaknya nggak bakal sempet aku jelasin sekarang dan jujur aja ini aku juga agak pusing bacanya. Ini kalau kalian mau lihat-lihat lagi aja nanti kan aku masih PPT-nya. Dah lihat-lihat aja dari PPT-ku, oke? Okay? Lanjut ke limfosit T. Pertama, limfosit T itu adalah kekebalan seluler. Bebeh, kekebalan seluler. Kekebalan seluler tuh apa sih, Cak? Nah, kebal seluler itu menghancurkan sel asing di dalam sel. Dia itu perannya di dalam sel, dia kerjanya di dalam sel gitu. Nah, sel mediated immunity sama sih. Dia ya, kayak dia ter mediasinya eh, di apa ya bahasanya? Eh, dia tuh intinya berperan di dalam sel lah pokoknya gitu gampangannya. Terus ini tuh kerjanya di mana? Ada di patogen intraseluler nih, intra, intra kan dalam nih, seluler, sel, Ini di dalam sel gitu. Patogennya kan kayak musuhnya nih kan, yang zat asingnya itu. Terus ada kanker, ada organ transplantasi. Terus produksinya di mana nih? Produksinya itu limfositnya ada di bone marrow atau sumsum -sum tulang. Tapi pematangannya timus. Nah biar inget-inget nih, aku ada tipsnya. Nama limfosit itu dari tempat pematangannya. Kalau limfosit T ya di timus, limfosit B ya di bone marrow gitu. Jadi kayak, nih udah aku apa namanya bold biar kayak lebih cetol, lebih ketatan gitu. Nih, oke. Okay. kecepatan nggak aku ngomongnya? Ya udahlah, kalau kamu kecepetan di pos-pos aja ya, Chin. Oke, okay, oke, okay. lanjut limfosit T atau imunitas yang diperantarai sel sel T akan berdiferensiasi menjadi tiga jenis ada pertama sel T helper kedua sel T sitotoksik atau killer lalu yang terakhir adalah sel T regulatorik nah yang sel T helper ini itu menginisiasi aktifat Aduh deh aktivitas sel imun yang lain terus yang sel T sitotoksik itu menghancurkan sel dan sel T regulatorik itu regulator dan suppressor. Hah? Maksudnya apa sih, ya? Ja? Nah, aku jelasin di slide berikutnya. Ini itu, apa ini? Aku masukin apa ini? Aku masukin gambar apa ini? Oh, perkembangannya mungkin ya. Duh, apa sih? Aku tuh sok-sokan banget masuk-masukin gambar, tapi kagak mudeng. Ya, nanti kalau aku udah mudeng, aku balik lagi ke slide inilah. Oke, okay, maafin, love you, Ma lanjut aja ke cell T helper cell T helper itu tugasnya apa sih? dia itu memodulasi atau menginisiasi aktivitas sel imun yang lain dia tuh kayak komandonya gitu loh kayak misalkan ada penyakit terus si, kan udah ada apa namanya lini pertama lini kedua nah yang pertama kali banget nih dari lini ketiga adalah si cell T helper ini dia tuh kayak yang ngomandoin kayak cuy 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 ayo lini ketiga ayo kita bergerak gitu terus gak cuma sel limfosit aja tapi sel imun yang lain contohnya kayak makrofag maksudnya apa dia tuh kayak menginisiasi aktivitas sel imun yang lain tuh ya gak cuma sel limfosit doang gak cuma sel T atau, ataupun sel B tapi juga sel imun yang lain contohnya kayak makrofag gitu syai terus secara tidak langsung ikut dalam penghancuran antigen Lalu dia ini paling banyak bersikulasi yakni sekitar 60 sampai 80 Nah, reseptor sel T helper berikatan dengan reseptor yang dirancang CD4. Jadi disebut dengan sel T CD4+ gitu, Shay. Nah, kalau nggak salah nih ya, please correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah tuh kayaknya HIV apa ya? HIV, HIV itu kayak dia kalau nggak salah nyerahnya nyerangnya tuh di sel T helper ini deh. Jadi tuh ya bayangin aja kamu nyerang komando. Komandonya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa menginisiasi aktivitas sel imun yang lain. Separah itu guys HIV/AIDS. Jadi please kalian berhati-hati ya guys. Terus sel T ini menghasilkan sitokin-sitokin yang membantu sistem imun yang lain. Nah, sitokin tuh apa, Cak? Kayak, kayaknya kalian udah pada tahu deh sitokin tuh apa. Cuma aku mau refresh, begin. Refresh lagi, sitokin itu apa? Sitokin tuh adalah protein yang berperan penting gitu loh dalam persenyal sel. Dia tuh kayak, menurutku ya, dia tuh kayak informan gitu loh. Yang ngeworo-woro kayak, woi ini ada penyakit nih, woi 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 gitu. Dia kayak, misalkan kayak interferon. Kalau soal interferon deh kayaknya, itu kan dia muncul di apa ya diekspresikan oleh sel yang udah terinfeksi kan nah dia tuh kayak sinyal gitu buat sel-sel lain woi di sel ini udah ada kuman penyakit cuy udah diserang cuy lu hati-hati ya Itu. oke lanjut ke interleukin il tuh interleukin ya IL2 itu buat pertumbuhan sel T, IL4 untuk aktivasi Uh, aktif ya benar aktifkan eosinofil IgE dan sel T dan IL4, IL5 dan IL6 itu untuk pertumbuhan sel B. Kemotaksin itu menarik neutrofil dan makrofag. Ini aku nulis apa ya? Ini tuh beda cuy, maaf paragrafnya sedih banget. Ini kayaknya tuh sel T, maksudnya sel T helper tuh bisa untuk kemotaksin gitulah. Menariknya, yang profil dan makrofag, misalkan kayak udah, eh, udah deh, udah cukup deh, kayak ada kasihan banget tuh udah babak telur gitu, kayak kamu gak, gak usah ikut kesana lah, udah cukup gitu, dia bisa narik gitu. Terus ada makrofag, migration, inhibition factor, atau menahan fagosit ini tetap di tempatnya dengan menghambat migrasi keluarnya, gitu. Oke, okay, aku mau tanya nafas dulu. Huh, Oke, okay. sel T helper dibagi menjadi tiga jenis. Ada pertama adalah sel T helper 1 atau TH1. Nah, TH1 ini ngapain? Mendorong imunitas yang diperantarai oleh sel T sitotoksik yang sesuai untuk infeksi intrasel, misalkan virus. Lalu yang TH2 atau sel T helper 2. Itu untuk mendorong imunitas yang diperantarai antibodi oleh sel B dan mengaktifkan eosinofil untuk pertahanan terhadap cacing-cacing di perut. Curi semua nutrisi. Apa sih, lah, biar kalian gak ngantuk gitu kan. Kalian harus mendengarkan suara sumbangku gitu. Lalu TH3 atau sel T helper 3 itu meregulasi dan menjaga keseimbangan TH1 dan TH2 menghasilkan sitokin atau transforming growth factor beta yaitu antiinflamasi dan membantu perbaikan jaringan gitu nah ini gambarnya nih oh iya, btw ini aku gambarnya nyomot dari abes, makasih makasih abbas c okay. karena bagus gambarnya <laughs> jadi tuh nih na naif c bedah cd4 sorry ya aku tuh nggak bisa bahasa inggris bagus jadi kayak aku mau c4 plus aja lah t cell jadi ini kayak awal banget dia ya, masih belum berkembang jadi TH1, TH2, TH7. Ini di sini TH17, sini TH3. Hmm, mungkin ada yang berbeda lagi, aku nggak tahu. Ya pokoknya ini ya ini intinya adalah aktivasi terus jadi TH, TH, TH gitu. Ini silahkan yang mau membaca, ini sama sih kayak tadi, cuma ini dalam tabel aja gitu terus 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 kita lanjut ke sel itu toxic atau killer eh killer anjay sadis cuy tujuannya apa nih untuk menghancurkan sel yang mengandung benda asing itu sel yang terinfeksi virus nah misalkan ada sel selnya ini udah terinfeksi gitu misalkan sama virus ya udah dong kalau misalnya terinfeksi kan udah kayak ya udahlah mati aja lu gitu kan kasian sih gimana ya jelasinnya ya 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 gimana udah terinfeksi kalau misalnya nggak dimatiin kok nyebar ke tempat lain gimana nah gitu jadi kayak ya udahlah loh, lisis aja lah lo hancur aja lah daripada yang virusnya nanti kemana-mana gitu kan reseptor sel T untuk sel T sitotoksik dengan koreseptor yang ditancang oleh CD8 Makanya disebut dengan sel TCD8+. Nah, gimana sih cara dia menghancurkan sel yang mengandung benda asing? Dia itu melisiskan sel terinfeksi antigen dengan perforin. Nah, perforin itu melubangi membeli sel target. Misalkan, eh, uh, apa namanya, sel T yang terinfeksi itu? itu kan kayak ruangan tuh. Nah, si sel T sitotoksik ini mengeluarkan ini si Tokin ya, eh apa ya, oh, ya, namanya perforin lah gitu, tuh buat melubangin si dinding dindingnya tuh, bukan dinding sel sih sebenarnya membran sel, karena kan kalau di apa namanya manusia kan kita nggak punya dinding sel kan ya, kita punyanya adalah membran sel, tapi aku mem membrannya mau anggutin jadi dinding kamar gitu, nah dindingnya ini di jotos-jotosin nih sama si perforin Pokoknya oh sak dilubangin lah pokoknya sampai keluar keluar tuh isinya sampai dia tuh lisis selnya metong gitu. Mudah nggak? Maaf sih ya kalau aku jelasinnya kayak berbelit-belit. Cuma aku menyesuaikan dengan apa yang di otak aku pikirkan. <laughs> Oke lanjut aja. Yang terakhir ada sel T regulatory atau T-reg. T-reg, T-reg, eh kalian tau gak itulah skip 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 langsung fungsi dari sel regulatory itu ada regulator dan suppressor maksudnya apa Ica maksudnya adalah dia itu yang kayak apa ya orangnya tuh yang bilang udah udah cukup udah cukup udah cukup kasian udah babak belur udah mati itu udah mati itu selnya udah tuh nggak usah kesana lagi gitu Nah, menghentikan respon imun agar tidak terjadi reaksi imun yang berlebihan. Kan sesuatu yang tidak yang berlebihan tuh nggak ber... Ya ampun, aku tuh mau jadi bijak, tapi kenapa suara aku kayak gini? Oke. Okay. Jadi, sesuatu yang berlebihan itu tuh tidak boleh, teman-teman. Jadi, kita tuh harus dihentikan yang berlebihan itu. Kalau berlebihan, nanti kalau nyerang diri sendiri gimana? Ya kan? Makanya dihentiin tuh sama sel T regulatorik. Ini tahap agama banget, guys. Jadi kayak Subhanallah gitu. Oke, okay. semua bagian dari CD4 plus memiliki reseptor CD25. Jadinya CD bisa disebut dengan sel T CD4 plus dan CD25 plus gitu. Oke, okay. ini penjelasan tambahan lagi nih. Tenang, sel positif T secara keseluruhan sel T diaktifkan oleh antigen asing hanya jika antigen tersebut berada di permukaan suatu sel yang juga membawa penanda identitas individu yang bersangkutan. Nah, ini membentuk kompleks antigen asing dan antigen diri. Dan nah, ini membentuk juga major histocompatibility complex MHC. Nah, kenapa sih cuma yang di permukaan suatu sel? Lah, kan inget tadi apa? Limfosit T itu apa coba? Sel mediated kan? Dia aktivitasnya di mana? Dalam sel aja kan? Lah, kalau misalnya si antigen ini nggak di permukaan sel, ya gimana mau nyangkut gitu kan istilahnya? Oke, okay. MHC itu adalah glikoprotein yang disajikan oleh antigen presenting cell. Ingat kan antigen presenting cell itu apa? Dia tuh yang ngenalin si antigen musuhnya ini ke limfosit, oke? Okay? MHC pada manusia itu juga disebut dengan Human Leukocyte Antigen System. Aku nggak tahu ngomong antigen tuh yang bagus gimana. Pokoknya antigen lah ya. Atau disingkat dengan HLA. Eh, uh, ini apa coba? Sebentar, aku tuh masuk-masukin gambar doang tapi kagak ngerti juga ya. Oke, kita lihat aja nih. Antigen capture. Ini kan berarti penangkapan nah, antigen. Infected cells and viral antigen picked Oh, jadi gini gini gini. Kan ini ada sel selnya ini terinfeksi sama virus. Ih, virusnya jelek banget sih. Eh, bagus maksudnya. Cuma unik gitu bentuknya. <laughs> Oke, ini ada sel yang terinfeksi sama virus. Nah, infected cells and viral antigens picked up by host APCs. Nah, tadi yang sebutin tadi, ini disajikan oleh APC gitu kan terus udah deh diskenalin kenalin sama si APC habis itu kan ini si APC kayak perantaranya kayak cuy kenalin nih ini sel yang udah terinfeksi gitu kan habis itu ada deh sama T cell respon atau responnya T cell kan udah dikenalin baru si sel T-nya tuh merespon begitu teng 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 apa sih ya Kok aku orangnya aneh banget ya? Sumpah, oh iya yeah. aku baru inget Sumpah ini ditampilin di Youtube ya Maaf banget teman-teman Kayak aku malu-maluin Angkatan kalian soalnya jasinya kayak gini Receh banget Oke, okay. ya apa deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Antigen Recognition Ini gambar apa ya? gimana sih cak masukin kamu ngerti ya maaf kan aku sama kayak kalian di sini kan aku mau belajar bareng cuy dia lah kalian bagi yang imba mungkin mau mengerti ini gambar apaan silahkan monggo sebenarnya aku mau sih cuma ini otakku lagi brain freeze gitu kan sama kalian kalian tahu kan nah, lanjut aja marah <laughs> aku marah dengan diri sendiri Oke. Okay. major histocompatibility complex or M MHC. Asik. Major his complex ini dibagi menjadi tiga kelas. Ada MHC kelas 1, MHC kelas 2, dan juga MHC kelas 3. Nah, ini gambar apa nih? Gambar MHC kelas 1 sama MHC kelas 2. Gitu. Ini gambaran aja sih. Kayak strukturnya tuh gimana sih, Cak? Gitu. MHC kelas 1. Dia ngapain sih si MHC kelas 1 nih? Nah, dia ini mengenalkan antigen intraseluler. Lalu yang kedua, MHC kelas 1 berinteraksi dengan ko-reseptor CD8 sehingga diperuntukkan sel teksitotoksik. APC bagi MHC kelas 1 dapat berupa semua sel yang bernukleus. Ingat ya, nanti kalau ditanyain kayak, nih MHC kelas 1 buat sel yang apa aja? Only for sel yang bernukleus. Ingat, bernukleus. Ingat kan apa aja sel yang enggak ada nukleusnya? Coba cari ya. Tahu enggak, Cak? Kamu nanya kayak gitu kamu tahu enggak, Cak? Tahu? Tapi enggak mau tahu. <tuh> 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 Oke. Okay. Terus MHC kelas 2. MHC kelas 2 itu adalah mengenalkan antigen ekstraseluler. Ingat kan? Ini intraseluler, ini ekstraseluler. MHC kelas 2 berinteraksi dengan koreseptor CD4 sehingga diperuntukkan untuk sel, ini kurang L ya, sorry, sel T helper. Nah, APC bagi MHC kelas 2 adalah makrofag, sel dendritik, dan sel B. Lanjut, MHC kelas 3 itu untuk gen-gen yang mengontrol inflamasi. Ini gambarnya sebenarnya bukan gambar buat MHC kelas 3 karena nggak nemu. Kayak apa ya... Jarang tuh yang bahas MHC kelas 3... Cuma kayak... For your information... MHC kelas 3... Kalau ini ya... Untuk gen-gen yang mengontrol informasi... Gitu... Nih... Tabelnya ya... MHC Expressing Cell Types... Nih yang... Kelas... 2... Oke... Okay, ada cell, macrophage Sama... cells Atau Cell B... Gitu kan... Terus yang kelas 1 tuh ada... All Nucleated Cells... Nih yang udah dibahas tadi ya... Ini cuma... Label dan gambar-gambarnya aja begitu, teman-teman. Terus, ini strukturnya dari MHC sama diesel reseptornya itu, mereka berbuahnya kayak gimana sih? Gitu, di-pause aja untuk memahami yang lebih paham. Gimana sih ngomongnya? gitu deh, pokoknya. Nah, ini tuh tata caranya, tata caranya atau cara kerjanya pathway asik. Nih ada misalkan nih yang kelas 2 ya ini awalnya ada endositosis of extracellular microbes, atau microbe atau mikroba ekstraseluler dia di endositosis dulu nih habis itu ada endositik uh, gimana yang ngomong ya vesikula lah pokoknya ini ini kantong gitu kan kantong habis itu udah nih nanti akhirnya dia ketemu sama MHC-nya ini terus dikenalin deh ke CD4+ T cell dia kayak ya kan kita lihat kan ini ya kan? awalnya nih cuma si apa namanya endositiknya doang kan terus dikenalin sama si MHC buat sama si CD4+ T cell begitu oke okay. oke okay lanjut, lanjut, lanjut. Ini yang kelas 1. Ini udah di dalam. Nah, lihat kan perbedaannya ini ekstraseluler, ini intraseluler. Ini ada sitosol micro, terus ada microbial protein, ada unfolded protein atau protein yang udah udah kan awalnya lipat-lipat nih. Terus ini udah agak udah terbuka. Terus ini ada peptides in sitosol. Peptides itu mungkin protein-proteinnya ya uh, pot, peptida tahu kan peptida proteinnya yang lebih kecil-kecilnya itu correct me if I'm wrong guys aku juga lagi belajar terus kalau udah nih peptidanya itu ketemu sih ketemu nih sama si MHC kelas satunya terus buat dikenalin kayak kenalin ke CD8 plus begitu ini aku udah berapa lama ya maaf ya kalau aku agak kelamaan Terus ini buat lebih lengkapnya, kalau misalnya kalian mau belajar lebih lengkapnya bisa lihat di sini di pause aja guys, terus dibaca dengan baik dan benar. Karena aku mau bahas ini tapi takut gak cukup waktunya. Lanjut. Ini juga sebenarnya nih sama sih sama yang tadi, cuma beda gambar aja hehehe. Oke, lanjut aja di pause aja guys, kalau misalnya mau belajar lagi. Terus ada limfosit B. Limfosit B itu apa? Kegagalan humoral. Maksudnya gimana sih, Cak? Menghancurkan sel asing atau antigen dalam cairan ekstraseluler. Salah satu contohnya adalah darah. Ingat kan tadi limfosit T itu kok buat apa? Di, di, dalam sel kan. Nah, ini yang ekstraselulernya gitu. Nih, antibody mediated immunity. Nah, limfosit B ini pokoknya erat deh hubungannya sama si antibody. Nanti kita jelasin nanti ya. Terus, ini tuh gunanya untuk melawan patogen ekstraseluler. Ingat kan tadi yang limfosit T yang patogen intraseluler, yang limfosit B itu yang ekstraseluler. Nah, ini ada produksi dan pematangan sama-sama ter terjadi di bone marrow atau sumsum -sum tulang. Begitu. Oke. Okay. Ini apa namanya? proses perkembangan B perkembangannya dari sel B awalnya dari stem cell ada terus dari pro B yang tadi udah pernah dijelasin di awal ya, terusnya ada pre B ada immature B sampai jadi mature B immature yang berarti kan belum matang, immature tuh udah matang. Nih kalian bisa baca di sini. Oke lanjut limfosit B. Limfosit B itu tuh dibagi jadi tiga. Ada sel B pembelah atau perbanyakan sel B. Terus ada sel B memori untuk mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang sama sel B plasma, itu sekresi antibodi. Nah, kalau sel B pembelah, kalau ada infoksi, infoksi sih, ngomongnya aneh banget, cak. Ada infeksi. Ada infeksi, itu kan butuh banyak limfosit tuh. Misalkan kayak ada musuh nyerang. Kamu nggak bisa dong musuhnya ada 10 tapi kamunya yang berjaga cuma lima. gak bisa lah jadinya dia membayar diri nih membanyak diri kayak apa ya kayak Naruto gak <laughs> deng kayak membanyak diri itu kayak push 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 jadi banyak ya okay. terus yang sel B memory itu tuh dia kayak dia tuh mastermind legend dia tuh yang inget-inget kayak eh pernah nggak sih dia tuh di sini pernah nggak sih dia lawan kita tuh pernah nggak gitu terus sel B plasma itu buat sekresi nah ada infeksi kan butuh banyak antibodi tuh jadi makin tinggi juga sekresinya lanjut tenang sel B memori Oke, aku bakal menyesal banget nih membuat suara aneh-aneh di sini. Tapi bodo amat, yang tinggal kalian mudeng. Oke, fungsinya adalah pengingat. Nah, dia tuh enggak ikut serta langsung nih dalam serangan imun yang sedang berlangsung terhadap antigen, tetap dorman dan memperbanyak klon spesifik. Kenapa nggak langsung? Kan dia cuma inget-inget aja, Bor. Jadi kayak, ya udah dia kayak inget-inget kayak, pernah nggak, pernah nggak, gitu. Jika individu yang bersangkutan kembali terpapar antigennya sama, sel memori diaktifkan dan siap untuk beraksi. Yeay! Terus, sel memori itu dari responnya itu dibagi dua respon primer atau kontak awal antibody terhadap suatu antigen jadi itu kayak ini antibodinya asing eh salah antigennya itu asing nih kayak belum pernah lawan nih nah itu dia kontak awal tuh respon primer lalu yang respon sekunder adalah kontak kedua dan seterusnya antibody terhadap suatu antigen yang pernah muncul misalkan tadi aku contohkan tuh cacar buat yang pertama kali kamu kena cacar itu kan pertama kali kamu sakit kan kayak bentol-bentol gitu. Itu masih respon primer. Tapi kalau misalnya kamu udah sembuh, terus udah udah beraktivitas seperti biasanya gitu kan. Terus, eh, si cacar ini mampir lagi gitu kan. Nah, ini respon sekunder kayak, cuy, gue udah ngerti nih cara ngawan lo. Hush, sana, gitu. Terus sel B plasma. Ini fungsinya apa? Untuk menghasilkan antibody. Antibody berdekatan dengan jenis antigen tertentu untuk merangsang pengaktifan sel plasma. Setelah melewati masa produktif selama 5-7 hari, maka sel plasma akan terot, bakal mati. Antibodi atau imunoglobulin atau disingkat dengan IG, adalah protein yang dikelompokkan menjadi 5 subkelas, ada M, G, A, E, D. Nah, kita jelaskan 5 kelas antibodi atau imunoglobulin. Nah, imunoglobulin yang pertama adalah M. Dia adalah garis depan pertahanan. Wih, kayak judulnya lagunya Versa aja. Gimana ya, sih namanya Versa? Versa, itulah garis terdepan. Asik. Pertama dihasilkan pasca infeksi. Itu mengindikasikan bahwa seseorang baru saja terpapar infeksi. Misalkan kamu flu, hacing, gitu kan. Buat pertama kali kamu terpapar, eh, si virusnya tuh masuk, Nah, yang garis terdepannya pertama nih si IgM gitu kan. Nah, dia garis terdepan, terus dia ngabarin yang lain. Kayak mendorong netralisasi dan aktivasi sistem komplement. Dia dorong kayak buat apa namanya? antibodi selanjutnya gitu. Terus imunoglobulin G atau IgG. Ini paling banyak nih di darah sekitar 80% dia disekresikan dalam jumlah yang besar ketika tubuh terpapar antigen yang sama. Terus, dia ini mendorong netralisasi dan opsonisasi. Dia menyediakan kekebalan pasif bagi fetus atau janin karena bisa menembus plasenta. Oh iya, yeah. tadi kan kita nyebut kayak netralisasi, aktivitas sistem komplement, netralisasi, opsonisasi. Itu apa sih, Cak Nanti aku jelasin tentang kayak cara kerja antibodi. Oh iya, Btw, yang IgG ini, dia ini tuh satu-satunya yang lindungin kalian tuh pas kalian masih di fetus gitu kan. Soalnya, kenapa? Dia tuh kayak satu-satunya imunoglobulin yang bisa nembus gitu kan ke dalam uh, pasenta. Bisa dia nembus pasenta gitu. Nah ini strukturnya. Dah, struktur aja dilihat aja dipantengin di protein aja gitu. Ini juga sama cuyus ada imunoglobulin A atau IgA igamasadhi. Terus antibody terbanyak kedua dalam sirkulasi menyediakan kekebalan pada traktus respiratorius. Weh, bahasanya udah keren banget nih kedokteran aja. Ada saluran penafasan dan gastrointestinal, saluran pencernaan. Terus terdapat pada sekresi eksternal ASI dan kolostrum yaitu kekebalan pasif Saliva air ludah, air mata, dan mukus. Nah, makanya, kenapa si bayi itu, uh, apa namanya, lebih baik dikasih ASI eksklusif ya? Karena satu, nutriennya tuh lengkap. Lalu yang kedua adalah di dalam ASI tersebut ada antibodinya gitu, kan? Bayi kan masih apa ya, masih dikitkan terpapar kayak penyakit gitu, nah dia tuh kayak apa ya istilahnya penjagaannya tuh masih rentan banget lah gitu makanya dari si ibu ini dia mensekresikan imunoglobulin A nih dalam asinya lah bedanya asam sama kolostrum apa correct me if I'm wrong ya kayak kalau asi itu kayak yang susunya biasa deh tapi kalau kolostrum tuh kayak yang kuning kuningnya tuh enggak sih kalau kamu beli susu sapi segar itu kan biasanya ada lapisan kuning kuningnya tuh nah, itu kayak kalau nggak salah sih namanya kolostrum gitu guys Terus ada imunoglobulin D atau IgD. Ini bukan instalasi gawat darurat ya, beda lagi Syai. Ada ini adalah reseptor antigen pada permukaan sel B. Ini adalah antibodi membran dan penting yang penting, sorry, yang penting dalam aktivasi sel B. Lanjut, dia imunoglobulin. Aku ngomongnya apa sih? Kamu tahu globulin? <laughs> imunoglobulin E atau IgE berperan dalam reaksi alergi. Maafin banget ya, ini tuh aku tuh ngantuk mungkin pas nulis ini, ini alergi. Memicu pelepasan histamin dari basofil dan sel pada reaksi alergi. Ini nanti bakal dijelasin sih kayak gimana caranya kok bisa sih kalian alergi. Kayaknya udah dibahas kemarin sama Akil deh. Tapi nanti mungkin kalau sempet kita bahas tipis-tipis lah ya. Oke, lanjut aja. Ini tabel-tabelnya. Kalau misalnya kalian mau baca lebih jelasnya atau mau ngafalin lebih matengnya, bisa lihat di sini. Nah, ini bisa lihat di sini juga tentang antibody sama T cell receptor. Terus ini apa feature or functionnya bisa baca di sini ya, guys. Terus lanjut aja, ada fungsi antibody ini yang tadi aku jela, aku bilang tadi netralisasi itu apa Ops, opsonisasi itu apa aktivasi sistem komponen itu apa oke okay, pada dasarnya fungsi antibody itu ada berbagai macam nih ada netralisasi ada aglutinasi ada presipitasi opsonisasi dan ya pokoknya kalian baca sendirilah gitu lanjut aja ya ini agak berpacu dengan waktu Netralisasi Netralisasi itu gimana, Cak? Nah, netralisasi ini antibodi berikatan dengan toksin bakteri, mencegah bahan kimia berbahaya ini berinteraksi dengan sel tubuh yang rentan. Nah, ini tuh kalau aku bayanginnya ya, antibodi ini kayak keroyokan gitu kan. Misalkan nih ada virus, ada virus. Nih antibodinya pada ngumpul-ngumpulin semua nih di apa namanya di dinding di gini, pada kayak ngepung gitu kan pokoknya gimana caranya nih virus ini tuh nggak nyebar ke tempat lain lah makanya kita kepung nih gitu lanjut ada aglutinasi dan presipitasi ini diawali dengan aglutinasi berbagai molekul mengikat silangkan banyak molekul antigen menjadi suatu rantai atau kisi-kisi kompleks antigen antibody nah kita kan tahu kan aglutinasi itu kan kayak, kayak penggumpalan nah tadi kan udah tuh udah di apa namanya? udah ditempel-tempelin tuh antibodinya sama antigen molekulnya itu kan. Nih, dia kan udah nempel-nempel nih. Nah, habis nempel-nempel, dia tuh kayak narik gitu loh. Kayak ngumpulin si antigen eh si molekulnya itu jadi kayak satu tempat, jadi kayak gumpel gitu. Terus akutinasi ini dilanjutkan dengan presipitasi. Kemudian lanjutan presipitasi menggunakan fagositosis dengan mengumpulkan antigen menjadi gumpalan atau kumpulan. Ini kayak satu apa ya? Satu deretan gitu. Bedanya apa? Mungkin aglutinasi itu lebih kayak ke proses ngikat-ngikatnya, presipitasi lebih ke kayak jadi gumpalannya gitu mungkin ya. Jadi kan gini kan kalau misalnya kamu makan, misalkan kamu lagi main game aku ah, nggak tahu ngomongnya gimana ya tapi yang cacing-cacing loh apa sih slider iyo, slider ayu? nggak tahu deh pokoknya yang game cacing-cacing gitu -cacing kan kan kalau misalnya makanannya tersebar-sebar kamu kan gerakannya lebih susah tuh ya kan si fagositnya ini agak susah nih makannya kok harus mencar-mencar makannya itu dikumpulin nih sama, sama si antibody jadi ke satu tempat buat makannya langsung kayak hop langsung makan gitu nah, lebih gampang Selanjutnya adalah opsonisasi. Opsonisasi menandai antigen bahwa antigen siap untuk dimakan. Hal ini untuk meningkatkan fagositosis. Nah, ini kan kayak tadi kan udah dikumpulin, udah jadi satu, siap dimakan sama si fagosit. Nah, opsonisasi ini kayak cuy, cuy, cuy. Nih, makanan lo udah jadi nih. Makanan lo udah siap nih, udah dikumpulin nih. Tinggal kamu makan aja, Shay. Gitu. Lanjut adalah Oh my god, <laughs> aku lupa aku lupa ngehapus gambar ini jadi terus gue aku tuh lupa aku nggak eh aku nggak nemu gambar buat imobilisasi. Oke okay, jadi imobilisasi, imobilisasi adalah antibody melekat ke struktur seperti flagella atau pili sehingga mencegah mobility and attachment. Jadi kan bisa aja tuh kayak bakteri itu kan kayak biasanya ada flagellanya ke gitu kan yang berfungsi buat Mobilisasi atau kayak pergerakan gitu kan Nah Dia tuh istilahnya kayak Yang hambat Dia Si bakteri itu Buat pergi-pergi kemana-mana gitu loh Kayak Cuy Cuy lo gak boleh kemana-mana Gitu kan Jadi kayak ditahan gitu lah istilahnya Oh my god Taeyong gede banget ya Sumpah Oh my god Biar smart belajar guys Oke lanjut aktivis Aduh Sumpah aku jadi malu Ntar ngeliatin Taeyong Oh my god ada aktivasi sistem komplement. Nah, ketika suatu antigen yang sesuai berikatan dengan antibodi, reseptor di bagian ekor antibodi berikatan dengan dengan apa? Ini apa sih? Kamu lulus apa, Ca? Dan mengaktifkan. Oh, berikatan dan mengaktifkan. C1, komponen pertama dalam sistem komplement. Oh, jadi gini. Jadi kan tadi kan antigen gitu, berikatan sama antibodi. Nah, kalau misalnya sama antibody ini, jadinya C1 kompleks. Kayak gini lah pokoknya. Pokoknya ini adalah kamu ketemu terus mengaktifkan. Cie. Terus selanjutnya adalah merangsang natural killer cell or NK cell. Pengikatan antibody ke antigen memicu serangan sel NK ke sel target sel NK akan menghancurkan sel sasaran dengan melisiskan membran plasma. Ini udah dibahas di innate immunity ya kayaknya. NK sel kan innate kan. Jadi uh, antibodi ini kayak bilang-bilang nih sama si NK sel kayak "yoyoyoy, please hancurkan sel itu, please please please" gitu kan. Kayak ngasih tahu gitu. Terus menghancurkan sel sasaran ini sama yang aku sebutin tadi pakai perforin itu di apa membrannya itu di dilubangin terus nanti organel-organelnya bakal keluar dan juga dialisis hore mati nah ini bagannya ini ada netralisasi aglutinasi presipitasi ini nah, kayak aglutinasi penggumpalannya presipitasi pengendapannya ini buat fagositosis dan aktivasi complement. Ini lebih tujuannya ke selnya jadi lisis deh. Gitu guys. Oh, mudeng-mudeng-mudeng ya ampun. Correct me if I'm wrong. Berdasarkan bagian ini, kayaknya ini aktivasi sistem complement sama merangsang natural killer cell ini kayak berhubungan deh. Dia kan dia udah bikin kompleks antigen sama antibody nih. Dia udah bersatu berpadu. Nah, habis bersatu dan berpadu, dia itu ngasih tahu nih, ngasih tahu ke NK cell buat cuy, lisisin dong gitu. Tapi juga bisa nih ada cell swells and bursts. Swells kan apa sih namanya bahasa Indonesia-nya itu apa ya aku tuh nggak nggak mudeng bahasa Indonesia-nya sosokan banget semua <laughs> ya pokoknya kalian tau kan spell so apa dia kayak gede gitu membesar selnya. kayak balon balonnya makin besar lama-lama kan bakal burst kan bakal pecah gitu bakal meletus gitu ini bisa langsung juga beginilah ini cek tapi kayaknya hmm, sumpah, kok aku jadi agak bingung ya? Please kalian jangan bingung juga ya kayak aku. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang tahu bisa bisik-bisik aku kayak, cak sebenarnya kayak gini lah sebenarnya gitu. Bisa kok, aku nggak mahal tahu, izin. Uh, mungkin kalian bisa pelajarin dari tabel ini, eh tabel. Ya pokoknya tata, -tata cara ini. Ya intinya kita adalah selalu belajar dan please banget aku kan belajar sama kalian. Kalau kalian ada yang tahu, please kasih tahu aku banget. Aku nggak gigit. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Peran sentral, Celtic Helper. Tadi kan kita aku udah ngasih tahu dari A sampai Z gitu kan. Ini tuh apa-apa-apa. Tapi kita masih nggak tahu nih. Kayak terus kalau misalnya ada kuman, cara kerjanya gimana? nah ini aku ada bagiannya nih oke okay, oke okay. ih antigen paparan pertama antigen paparan pertama tuh maksudnya kayak ada bakteri atau virus tuh yang baru pertama kali datang nih ke tubuh kalian pertama kali menyerang gitu ini ditelan oleh sel penyaji antigen atau APC bisa sel dendritik bisa makrofag. Jadi kayak yang pertama kali nih, kan yang ini tadi kan, kayak dimakan dulu lah pokoknya gitu. Nah, sehabis itu si APC ini ngasih tahu nih, merangsang si salt Helper. Ini kan tadi yang menginisiasi siapa? salt Helper. Nah, salt Helper ini, dia itu bisa macem-macem nih. Bisa merangsang sel B, bisa juga merangsang ke sel T sitotoksik. Nah, sebenarnya ini kurang lengkap, tapi juga bisa merangsang sel imun lainnya. Kayak makrofagnya yang lain atau gimana. Yang lainnya pokoknya juga dipicu lah pokoknya. Nah, sel T helper ini, aku mau jelasin, mau jelasin ke arah mana dulu nih? Aku mau jelasin ke arah ini dulu kali ya. Ada yang namanya Selte Helper Memory Nah, Selte Helper Memory ini Bisa Merangsang ke Eh Kok aku Sebentar, sebentar, sebentar Mohon maaf sis Ini tuh Oh, gini aja Aku jelasinnya tuh kayak sesuai Dengan Apa namanya sesuai dengan jenisnya. Jadi tuh di sini tuh ada dua proses sebenarnya. Misalnya kayak uh, antigen yang pertama kali sama yang udah pernah gitu kan. Oke. Okay. Oh ini yang paparan pertama, paparan kedua. Duh maaf banget ya guys, kok aku jadi kayak gini sih? Jadi bingung sendiri. Nggak, 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 bingung. Ica bisa, Ica bisa. Ica mudeng, Ica mudeng. Kalian juga mudeng, oke? Okay? Kan ada nih, sel T helper. Aku mau ke sini dulu, ya Ke sel B. Dia mengaktifasi sel B. Nah, sel B ini nanti dia berkembang. Jadi, ada sel B plasma. Sel B plasma ini, dia mengsekresikan antibody, itu. Terus, sel T helper. Sel T helper ini itu, dia akan merangsang sel T sitotoksik. Yang dia ngeluarin kayak sejenis toksik gitu kan dari selnya ini merang berkembang menjadi sel T sitotoxic memory tapi ini lebih ke paparan kedua sih atau langsung ke sel T sitotoxic aktif yaitu untuk melisis sel terinfeksi nah misalkan udah oh gak ada yang belum 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 nah, ini dari sel T helper, dia tuh juga ngasih tahu nih ke sel ke sel T helper memory gitu kan kayak eh, ini buat pengenalannya aja. Nah, ini pengenalan, dia kayak, eh, cuy, 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 ini ada virus A, lu inget-inget ya, gitu. Dia bilang ke sel b memori kayak gitu, sama si sel T, si memori kayak gitu. Nanti kalau ada antigen paparan kedua, dia langsung inget nih, kayak, eh, kita dulu pernah ketemu loh, gitu. Terus kayak, si B memory sama sel T, si memori itu kayak, mikir kayak eh iya yeah, pernah nih lawan ini gampang nih langsung aja cuy gitu kan nah dia nggak lewat sini bisa langsung ke B memori langsung jadi sel B plasma eh ngasih tahu sel B plasma terus sekresi antibody dan sel T sitotoxic memory itu langsung ke sel T sitotoxic aktif jadi melisis sel terinfeksi udah nggak sampai sini maaf ya kalau aku agak belibet-belibet karena aku adalah manusia biasa yang juga belajar sama kalian Wejen Terus udah oh deh, oh my god Seneng banget, selesai, yay